ini perkumpulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi salah satu surat yang begitu indah untuk baginda Nabi Muhammad al-Mustafa. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa radha. Beliau mengatakan di dalam maqalahnya Untayan Mutiaranya. Beliau mengatakan man jama'a li maulidin nabi ikhwana. Siapa orang yang berkumpul menjadi satu di dalam perkumpulan maulid baginda Nabi Muhammad. Wa ahla makana. Mereka persiapkan tempat untuk menampung para pecinta Sayyiduna Muhammad. Wa hayya at-ta'ama. Mereka siapkan konsumsi, mereka sumbang konsumsi makanan, minuman, kue dan lain sebagainya untuk menjadi jamuan para pecinta Sayyiduna Muhammad. Wa'amila ihsanan. Mereka berlaku baik dalam perayaan maulid Nabi, duduk dengan khusyuk, menghadirkan hati, mengisi hatinya rindu kepada Ilahi dan juga Nabi. Wa kana sababan liqira'atih. Dan adapun mereka segenap panitia yang bekerja keras, mereka pelopor sehingga tercipta pembacaan maulid di tengah-tengah kampung mereka. Maka orang-orang yang semacam ini diberikan kabar gembira oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah salah satu imam madhab kita, yang mana mayoritas umat Islam yang ada di dunia ini dan khususnya mayoritas di Indonesia bermadhab Syafi'iyah. Beliau bukan orang biasa, keilmuannya diakui oleh siapapun, saudara. Beliau mengatakan siapa yang hadir maulid, yang buat baik dalam acara maulid, yang nyumbang maulid, yang jadi panitia dalam peringatan maulid, ba'athallahu yaumal qiyamah ma'asiddiqin wasuhada wassalihin fi jannatin na'im. Maka besok lusa di hari kiamat semua bakal dikumpulkan oleh Allah di dalam sorga yang penuh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, bersama para syuhada, para solihin, para anbiya di tempat yang satu yang indah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah, memperingati maulid ini tujuannya sebagaimana yang dikatakan oleh Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi. Tiga tujuan orang merayakan maulid. Yang pertama, untuk mengetahui kadar kedudukan yang luhur yang dimiliki oleh Sayyiduna Muhammad. Di dalam riwayat-riwayat maulid, di dalam rawi yang kita baca, yang isinya semua adalah cerita baginda Nabi Muhammad, kita didengarkan bagaimana kedudukan tinggi yang dimiliki oleh Rasulullah, kedudukan yang luhur, kedudukan yang mana tidak ada satu makhluk Allah yang diberikan kedudukan itu kecuali hanya baginda Nabi Muhammad. Semua para anbiya mengakui akan Sayyiduna Muhammad, ketinggian derajatnya yang luar biasa, sehingga dikatakan apa? Nabi mengatakan ana sayyidu waladi adam wa la fakhr. Aku adalah daripada tuannya umat manusia dan aku tidak sombong. Aku rajanya manusia dan aku tidak sombong. Begitulah Sayyiduna Muhammad. Adanya maulid supaya kita tahu bagaimana kedudukan Rasulullah di hadapan Allah, yang begitu Allah memanjakan Sayyiduna Muhammad. Wa rafa'na laka dzikra, dan kami tinggikan di dalam asma-Mu. Tidak ada nama nabi, nama rasul siapapun yang bisa berdampingan dengan namanya Allah kecuali hanya nama baginda Nabi Muhammad. Di setiap pintu surga yang tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di setiap tiang-tiang ars tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Padahal nabi banyak, rasul banyak. Ada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Shalih, itu rasul semua. Nabi Musa, tapi kita enggak pernah dengar la ilaha illallah wa Musa Rasulullah. Padahal beliau rasul. Tapi yang ada yang bisa berdampingan dengan nama Allah hanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu Allah manjakan Sayyiduna Muhammad. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Dan Tuhanmu memberikan apa yang kamu mau sampai kamu ridho kepada Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Hanya diberikan kepada Sayyiduna Muhammad.
kedudukan yang tinggi dan luhur dimiliki oleh Sayyiduna Muhammad. Sehingga salah seorang sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, bersumpah aku bersumpah dengan nama ayahku dan ibuku. Bi abi wa ummi akhbirni an awal syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya'." Wahai Nabi, beritahu kepadaku, sebelum Allah menciptakan segala sesuatu ini, apa yang Allah ciptakan terlebih dahulu? Sebelum adanya sesuatu, apa yang pertama kali Allah ciptakan? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya, Nabi Muhammad mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu Wa Taala sebelum menciptakan segala sesuatu, Allah menciptakan cahaya Nabi Muhammad. Cahayanya Rasulullah min nuri, daripada cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu luhur baginda Nabi Muhammad. Segala sesuatu ada ini karena ada Nabi Muhammad. Laulaka laulaka ma khalaqtul aflak. Dalam hadis Qudsi Allah menyatakan, kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, kalau bukan karena engkau wahai Rasul, saya enggak ciptakan daripada segala sesuatu. Adanya surga, adanya neraka, adanya arus, adanya kursi, semua karena ada baginda Nabi Muhammad. Itu kadar yang pertama. Itu daripada tujuan yang pertama adanya maulid baginda Nabi Muhammad. Yang kedua, tujuan maulid itu untuk apa? Untuk supaya kita bisa mencontoh Nabi Muhammad, supaya bisa ittiba'ani, mengikuti beliau, fi aqwali wa af'ali, baik daripada gerak-gerik dan sifat-sifat beliau. Karena sallallahu alaihi wasallam ahsanun nas khuluqan wa qalba la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufan. Dan adab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik manusia yang diciptakan oleh Allah, baik dari segi fisik maupun dalam segi akhlak. Beliau tidak berucap, beliau tidak bertindak kecuali hal yang ma'ruf. Itu baginda Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sampai Allah saja memuji Nabi Muhammad akhlaknya yang luhur. Nabi tampan, na'am. Nabi pintar, betul. Nabi hebat, iya. Nabi pemberani, iya. Tapi Nabi dipuji dalam Al-Qur'an oleh Allah bukan karena semua itu, tapi karena akhlak baginda Nabi Muhammad. Contoh Nabi dari akhlaknya dulu, kemudian contoh lagi daripada ibadahnya, bagaimana sosok baginda Nabi Muhammad. Begitu luar biasa, begitu hebat. Ketika diuji oleh Allah, sabar. Ketika diganggu oleh musuh, sabar. Begitu akhlak baginda Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga, tujuannya maulid apa sih? Beliaulah Habib Utsman bin Yahya, tujuan maulid itu kata beliau, supaya kita bisa memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad, termotivasi untuk berselawat kepada Sayyiduna Muhammad, karena hal itu sudah dicontohkan oleh Allah dalam Al-Quran. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Allah nyuruh kita sholat, zakat, haji, ibadah. Allah gak ngelakuin itu semua. Tapi sebelum Allah memerintahkan kita untuk salawat kepada Nabi, Allah terlebih dahulu bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad. Masya Allah. Ya ayuhal ikhwan rahimakumullah. Maka oleh sebab itu, kalau kita pengen masuk surga karena usaha kita, mungkin mustahil kita bisa masuk surga. Kenapa bisa demikian? Iya, karena kita punya dosa lebih banyak daripada kita punya pahala. Melek mata kita udah nyari dosa, keluar rumah udah kelihatan dosa, HP kita nenteng dosa, semuanya sudah banyak dosa kita ini sudah dikepung dengan yang namanya munkarat, tolalat, ma'asi, wadunuh, kemungkaran, kemudian daripada tolalat, keburukan, daripada kemaksiatan, kita udah dikepung, ruang gerak gerik kita susah. Sehingga kita masih diberikan jalan oleh Allah supaya bisa menempuh masuk ke dalam surga dengan mudah. Apa kita punya baginda Nabi Muhammad?
Kita punya Rasulullah. Cukup jadi pegangan. Daripada hadis Nabi al-mar'u ma'a man ahab, seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Cukup itu menjadi pegangan kita, motivasi kita. Hilangkan semua dari dalam hati kita, isi penuh Nabi Muhammad dalam diri kita. Cukup baginda Nabi Muhammad sebagai idola abadi sampai kita berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayuhal ikhwan rahimakumullah. Bukankah ketika Nabi mendapati mengeluarkan hadis ini, ketika beliau sedang berkhutbah menyampaikan tentang begitu dahsyatnya kiamat, seorang Arabi mengangkat tangan dan mengatakan, mata sah ya Rasulullah, kapan kiamat itu akan datang wahai Nabi? Seakan-akan ini sahabat menentang kiamat, tidak ada takutnya dengan kiamat. Nabi tidak hiraukan, Nabi lanjutkan tentang dahsyatnya kiamat. Kemudian ini orang bertanya lagi yang kedua kali, bahkan yang ketiga kali. Lalu kemudian Nabi mengatakan, apa yang kau persiapkan atas datangnya kiamat? Apa persiapanmu sampai kau berani menantang kiamat? Maka sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak memiliki daripada amal ibadah seperti Abu Bakar dan Umar. Ibadahku biasa-biasa saja. Yang wajib aku kerjakan, yang sunnah aku upayakan. Aku hanya orang biasa yang tidak bisa bersedekah seperti sahabat Utsman. Aku hanya orang biasa ya Rasulullah. Namun satu modalku, hubbuka wa hubbullah, cinta kepadamu dan cinta kepada Allah. Hanya itu modalku ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Anta ma'a man ahbabta, engkau akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai. Sahabat Anas bin Malik mengatakan, demi Allah, hanya dua hal yang membuat aku bahagia hidup di muka bumi ini. Yang pertama, karena aku masuk Islam dan dekat dengan Nabi Muhammad. Yang kedua, karena hadis ini aku menjadi bahagia. Kenapa? Karena hadis ini mendapati kepada diriku kesempatan besar untuk masuk ke dalam surga, karena aku cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Kita pengen ibadah seperti Nabi sampai kakinya bengkak, gak bisa. Kita pengen sedekah seperti sahabat Utsman bin Affan sampai seluruhnya diberikan, gak bisa juga. Kita pengen sedekah seperti sahabat Abu Bakar, semua harta dikasih sama Nabi sampai pengen beli kancing saja beliau gak mampu, gak bisa juga. Tapi setidaknya kita bisa menjadikan pegangan, ayo tanamin cinta sama Nabi Muhammad, masih belum terlambat. Tanamin cinta sama Rasulullah. Sudah cukup kita berbeda pendapat. Yang satu mau maulid, yang satu gak mau maulid, sudah cukup. Sekarang waktunya kita sibuk untuk ibadah dan dekatkan diri kepada Allah dan Nabi Muhammad. Yang mau maulid silahkan, yang gak mau gak ada masalah. Yang penting jangan saling gontok-gontokan. Yang ingin penjelasan maulid, kenapa sih kita ini suka maulid? Maulid bid'ah kan? Maulid gak bid'ah? Tidak bid'ah. Kalau dianggap pun bid'ah, itu maulid. Bukan bid'ah dhalalah. Bukankah bid'ah itu terbelah menjadi dua? Ada bid'ah dhalalah, ada bid'ah hasanah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, ketika beliau menjalankan sholat terawih berjamaah di masjid. Nabi kalau sholat terawih sendiri-sendiri. Tapi ketika di zaman Sayyidina Umar, beliau mewajibkan semua para sahabat untuk berjamaah di masjid. Kemudian beliau mengatakan, ni'matul bid'ah hadih. Ini adalah senikmat-nikmatnya bid'ah, hal yang enggak dilakukan sama Nabi. Tapi kalau kita bicara tentang masalah maulid ya ikhwan rahimakumullah, Nabi merayakan kelahirannya. Dengan apa dalilnya? Ada puasa Senin Kamis, saudara. Ketika Nabi ditanya sama sahabat, wahai Nabi, kenapa engkau berpuasa di hari Senin? Apa kata Nabi? Fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Di hari Senin aku dilahirkan dan di hari Senin ini aku mendapatkan wahyu yang Allah turunkan. Sehingga Nabi merayakan kelahirannya dengan cara berpuasa. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam firman-Nya, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Katakan wahai Nabi, sampaikan kepada umatmu. Apa kata Allah? "Bi fadlillahi wa bi rahmatihi." Dengan karunia dan rahmat, dengan semua itu bergembiralah kalian. Bersukacitalah kalian. Sayyidina Abdullah bin Abbas menafsirkan fadl di sini wahwal ilm wal Islam. Fadl dalam ayat ini yang dimaksud, yang kita harus bergembira dengan karunia itu apa? Itu karunia Islam dan ilmu. Dengan Islam, dengan ilmu kau harus bersuka cita, bahagia, percaya diri. Karena itu identitasmu.
warahmat. Dan rahmat di sini dalam ayat ini Sayyidina Abdullah bin Abbas menafsirkan rahmat yaitu kelahiran baginda Nabi Muhammad, sosok Nabi Muhammad, adanya Nabi Muhammad. Kenapa diambil daripada ini ayat ini ayat ini kata rahmat di sini ditafsirkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas dengan memakai ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang tidak putus engkau wahai Muhammad melainkan engkau adalah rahmat yang paling besar bagi seluruh alam semesta. Maka rahmat di sini adalah Sayyiduna Muhammad. Nabi ada bukan diturunkan dari langit, walaupun bukan keluar dari perut bumi, tapi Nabi ada dengan proses dilahirkan oleh ibundanya yang suci. Berarti kelahiran Nabi adalah lambang kelahiran rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah bilang apa? Fal yafrahu, bergembiralah. Bersukacitalah. Kita punya dasar. Kita punya dasar. Sehingga saudara, adanya kita bikin maulid ini semua hanya untuk apa? Hanya untuk kita menuangkan rasa cinta dan rindu kepada Sayyiduna Muhammad. Bukankah diterangkan di dalam kitab-kitab sahih ada periwayat dan hadis dari Sayyidina Abbas radhiyallahu taala anhu wa radha. Beliau bermimpi, di dalam mimpinya beliau melihat daripada Abu Lahab yang sedang disiksa oleh Allah. Kemudian akhirnya Sayyidina Abbas bertanya, wahai saudaraku, apa yang kau dapati di sini? Maka Abu Lahab mengatakan, aku disiksa setiap saat oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosaku. Namun Allah berikan takfif, keringanan. Setiap hari Senin keluar dari ibu jari, daripada jari-jariku, air yang begitu luar biasa sejuknya. Maka ditanya, ada apa? Maka semaka daripada Abdullah, maka daripada Abu Lahab mengatakan, karena di hari Senin aku bergembira atas kelahiran Muhammad yang dibawa kabarnya oleh daripada budakku. Tuaibah. Gara-gara sekali bahagia, gembira atas lahirnya Nabi, dikasih keringanan sama Allah Ta'ala dalam siksanya. Lalu bagaimana yang setiap hari gembira atas kelahiran Nabi Muhammad? Bagaimana yang setiap saat mereka mengikuti kegiatan kajian ilmu-ilmu Sayyiduna Muhammad karena gembira atas wujudnya Sayyiduna Muhammad? Masya Allah, mudah-mudahan kita semua diaku menjadi umat Sayyiduna Muhammad. Ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah, maulid ini adalah upaya kita karena kita rindu sama Nabi Muhammad. Maulid hanya bungkus isinya semuanya, itu adalah perintah dari Allah dan Rasul. Maulid itu cuma nama bungkus saja, tapi semua isi dalamnya, isi kandungannya, semua sesuai syariat baginda Nabi Muhammad. Ada yang keluar syariat. Orang maulid, apa susunan acaranya? Pertama, ya, baca Quran. Baca Quran disuruh gak sama Allah sama Rasul? Syariat gak? Ibadah gak? Apa bid'ah? Apa itu maksiat? Ibadah, baca Quran. Kemudian kita diajak zikir. Hah? Diajak baca zikir dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, silaturahmi antar tetangga. Mungkin ada yang lama belum ketemu, sekarang ketemu di sini, silaturahmi, ibadah bukan? Ibadah. Makan berjamaah. Bukankah Nabi sudah mencontohkan Nabi senantiasa makan berjamaah dengan para sahabatnya? Sampai Nabi mengatakan, makanan untuk berdua cukup untuk bertiga, makanan bertiga cukup untuk berempat, makan berempat cukup untuk berlima. Maknanya Nabi senantiasa makan berjamaah. Bukankah dalam riwayat Nabi pernah menuang daripada menyiapkan makanan yang itu dimakan oleh para sahabat berjamaah? Bukankah al-jamaah barakah? Bukankah Nabi telah mengatakan dalam hadisnya, al-barakah fil jamaah, yang namanya keberkahan diturunkan oleh Allah di dalam persatuan, di dalam perkumpulan. Masya Allah, itu syariat baginda Nabi Muhammad. Kemudian mendengarkan tausiah, ilmu-ilmu dan lain sebagainya, itu juga daripada perintah Allah. Man salakat tarikat yaltamisu fi ilma sahalallahu lahu bihi tarikat ila jannah. Utlubul ilma talibul ilma fariidhatan 'ala kulli muslimin wal muslimat. Bukankah hadis ilmu itu masih banyak? Wajib bagi orang Islam lagi perempuan untuk mencari ilmu. Siapa orang yang gemar mencari ilmu akan dimudahkan masuk ke dalam surga jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya telah sesuai dengan syariat baginda Nabi Muhammad. Tapi enggak ada tuh Nabi ajarkan qasidah-qasidah, syair-syair pujian.
berlebihan itu siapa bila? Bukankah Sayyidina Hasan Tsabit, seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau mengatakan di dalam syairnya, wa ajmalu min kalam taraqatu aini wa ahsanu min kalam talidin nisa'u khuliqta mubara'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasa'u. Itu syair ujian Sayyidina Hasan Tsabit, sahabat Nabi, di hadapan Nabi Muhammad. Apa kata beliau? Yang lebih indah darimu tidak pernah mataku melihat. Yang terindah adalah dirimu ya Rasulullah. Yang lebih baik darimu enggak pernah seorang wanita pernah melahirkan sosok itu. Engkau manusia terbaik. Khuliqta mubara'an min kulli aibin. Engkau tercipta tanpa adanya cacat dan kurang. Ka'annaka qad khuliqta kama tasa'u. Seakan-akan kau ciptakan dirimu dengan tanganmu sendiri semau hatimu. Masya Allah. Syu'ara. Beliau tuh ahli syair. Nih sahabat Nabi Hasan Tsabit ahli syair. Saking cintanya Nabi sama dia, Nabi senangnya sama dia, sampai sebelum Nabi menyampaikan wahyu, Sayyidina Hasan Tsabit suruh naik ke atas mimbar. Bahkan Nabi bikinin mimbar khusus buat Hasan Tsabit menyampaikan syair-syair pujian. Di zaman Sayyidina Umar, ketika beliau memberikan dan menyampaikan syair-syairnya di dalam masjid Nabi, Sayyidina Umar, kemudian akhirnya beliau mengatakan, apa yang kau lakukan wahai Hasan Tsabit? Bukan karena Sayyidina Umar ingin menentang, enggak. Tapi ada beberapa tabi'in dan sahabat-sahabat yang baru-baru kumpul. Mereka belum tahu bagaimana kedudukan Sayyidina Hasan Tsabit. Maka di sini Sayyidina Umar untuk memperkenalkan. Bukan karena Sayyidina Umar belum pernah melihat Sayyidina Hasan Tsabit memberikan syair. Sudah sering melihat. Tapi di sini beliau ingin memperkenalkan. Makanya beliau tanya, apa yang kau lakukan wahai Hasan Tsabit? Kau berdiri di atas mimbar, kemudian kau memberikan syair pujian kepada Nabi. Kemudian Hasan Tsabit mengatakan, wahai Umar, bukankah kau pernah melihat diriku dan juga Abu daripada Abu Hurairah? Bukankah kau menjadi saksi bahwasannya sebelum Nabi menyampaikan wahyu, aku diperintahkan untuk memberikan syair pujian kepada baginda Nabi Muhammad? Masya Allah. Jadi intinya saudara, ini semua sebetulnya ada dasarnya. Cuman mukusnya saja namanya maulid. Kenapa namanya maulid? Karena kita memperingati kelahiran Nabi. Gak boleh memperingati hari kelahiran dan lain sebagainya. Kita mengharapkan maulid, tapi kalau melakukan daripada apa? Ulang tahun anak dibuat. Betul? Kemudian hari pernikahan, anniversary, dibuat. Kau bahagia, kau buat tuh perayaannya. Anak lahir dibikinin perayaannya. Kemudian apa? Peringatan buat RI juga, itu kan hari lahir, dibuat juga. Gak teriak di awal haram, tapi kenapa kalau maulid kok diharamkan? Maka oleh sebab itu, ikhwan rahimakumullah, ini bukan sesuatu yang haram. Ini adalah sesuatu untuk supaya kita ingat sama Nabi Muhammad. Maulid setiap malam saja ada, kita masih jauh dari Nabi. Bagaimana kalau maulid gak ada? Maulid setiap hari ada, di setiap masjid ada, tiap musola ada, tiap kampung ada. Semua para ulama menceritakan bagaimana Rasulullah. Tapi masih banyak anak-anak muda yang mengidolakan selain baginda Nabi Muhammad. Masih banyak anak-anak muda yang gak kenal sama Nabi Muhammad. Apalagi maulid kagak ada. Kalau maulid gak ada kan ada majlis-majlis taklim. Orang lebih senang hadir maulid, lebih banyak hadir maulid ketimbang majlis taklim kadang-kadang. Dengan maulid ada daya tarik tersendiri, mereka datang. Mungkin antum bisa melihat, kalau misalnya pengajian setiap pada maghrib sampai isya, gak mungkin sebanyak ini, betul apa enggak? Tapi maulid banyak yang hadir. Nah jadikan ini momentum untuk memperkenalkan Sayyidina Muhammad. Sudah cukup, jangan saling musuh mengusuhkan. Kita punya dasar dalilnya semua. Intinya adanya maulid supaya kita tambah kenal sama Nabi Muhammad. Dan maka mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan hati kita memiliki daripada ikatan dan hubungan yang kuat dengan Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan yang belum kenal Nabi jadi kenal Nabi. Yang udah kenal Nabi makin cinta sama Nabi. Yang belum rindu tambah rindu sama Nabi. Yang udah rindu makin rindu kepada Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan kita semua dipersatukan oleh Allah dalam kebaikan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kita dengan penuh kebaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita beribu-ribu macam kebaikan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina husna bi hurmatihim wa amitna bi tahiqatihim wa mu'afati minal fitani
Wassallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah, terima kasih banyak. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan juga mohon maaf, mohon ridho kepada segenap panitia. Ya, mungkin saya harus langsung lanjut karena pagi ini ada acara di Jakarta. Pagi-pagi banget. Pertama, yang kedua, kondisi saya sebetulnya lagi sakit. Ini masih ngap-ngapan nih. Saya punya asma, ini lagi kambuh juga, dan ini kambuhnya nggak biasa. Ini kita udah ngap-ngapan, jalan 3 langkah udah ngap-ngapan. Tapi kita paksain, mudah-mudahan kumpul dalam maulid, kumpul sama semua keluarga kita, orang-orang Islam, jadi obat buat yang sakit. Mudah-mudahan yang sakit dikasih sehat semuanya. Amin ya Rabbal